Prihatin adanya warga Kendal yang meninggal saat isolasi mandiri, Wakil Bupati Kendal ikut bergabung dengan tim pemakaman COVID-19 Kabupaten Kendal. Dengan langkah ini, diharapkan warga tidak menjauh jika ada warga yang meninggal karena COVID-19, namun membantu dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan menggunakan APD. Dengan APD lengkap, Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki bersiap untuk bergabung dengan tim pemakaman COVID-19 Kabupaten Kendal. Sembari menunggu jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri Kendal, Wakil Bupati mengenakan hazmat, kacamata, sepatu, hingga sarung tangan. Meski baru pertama kali, tanpa canggung, Wakil Bupati bergegas ikut mengangkat peti jenazah tanpa ada rasa takut. Bersama tim pemakaman COVID-19, Wakil Bupati menurunkan peti jenazah ke liang lahat yang sudah disiapkan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal tidak menjauhi atau takut jika ada warga atau tetangga yang meninggal karena COVID-19. Dengan menggunakan alat pelindung diri, masyarakat bisa ikut membantu pemakaman asalkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Kapanpun masyarakat yang meninggal karena COVID, saya akan selalu tampil berada di tengah-tengah. Hingga saat ini, jumlah warga Kendal yang meninggal akibat terpapar COVID-19 telah tembus 783 orang. Sementara itu, kasus suspek lebih dari 3.800 kasus. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal.